Bunda kok mundur dan lain-lain sebagainya. Terima kasih semangat yang sudah diberikan kepada kami. Sehingga kami betul-betul semangat itu lahirnya bukan lagi dari diri kami sendiri, tetapi dari saudara aku semua. Ini nggak hadir ini. Ini hanya kisaran sekitarnya. Dari daerah-daerah lain, kecamatan lain, saya bilang jangan hadir. Karena kita nanti membuat repot saudara-saudara yang lain. Ini COVID cukup 20 orang saja. Tapi alhamdulillah ini 100 atau berapa ini. Terima kasih semuanya. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa kita memang mengalami sedikit dinamika. Dinamika politik. Ini saya lakukan, semua kawan saya menanya, Nur, kamu yakin kamu bisa maju tinggal berapa persen? Saya bilang 5%. Kamu itu tentara. Kalau tentara punya 5%, itu banyak. Kecuali kamu punya 0,0, jangan ngapa-ngapain lagi, tidur. Tapi kalau punya 0,5, kamu berjuang sampai 0,5 itu menjadi 100. Jadi terima kasih, yang mencukupkan menjadi 100 adalah Ustadz Mustaqim dan jajarannya sampai ke atas. Kami memperoleh PKS itu adalah kemarin sekitar jam 5 sore dengan Haji Henry, kami masih di Medan. Tapi tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun kelelahan, walaupun Haji Henry lelah juga. Kalah juga dia, kita 36 tahun, Haji Henry berapa sekarang? 24. Oh iya juga. Nah, kenapa itu ada di umur kami yang ketua ini, kalau ini masih muda? Itu karena saudaraku hampir setiap hari menelpon ada 50 orang. Jangan mundur bunda, jangan kotak kosong bunda, mau kami kemana kan muka kami. Jangan mundur, siapa yang mundur? Maju aja belum, benar-benar mundur. Jadi kita sama-sama lah mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat ridho, hinayahnya, hari ini dicukupkan betul kemarin sore oleh Ustadz Mustaqim menjadi 100%. Tadinya kita dapat 70 ya, 65 bukan 70, yang tinggi-tinggi salah. Enggak lah ya, 89. Udah cukup kan kita ya? Sebetulnya udah 90, tapi dilengkapkan, 75. Dilengkapkan oleh Ustadz Mustaqim. Kita doakan Ustadz Mustaqim sehat dan kita semua sehat. Kalau anak-anakku, adikku, abangku, kakakku setuju, karena PKI terakhir aku mau Ustadz Mustaqim menjadi ketuanya. Dan bersemangat. Kalau setuju. Mana yang terakhir itu yang kita taruh di depan, supaya lebih bertanggung jawab, gitu ya. Saudaraku, terima kasih ya, selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Insyaallah kita semua memperoleh syafaatnya nanti di hari kiamat. Saudaraku sekalian, kita tidak boleh sakit hati, tidak boleh euforia, tidak boleh saling memfitnah, tidak boleh. Biar dipitnah, jangan hidup kita, diam kita. Karena tentara itu, gerilya itu lebih berhasil daripada kuat-kuat. Gerilya itu lebih berhasil daripada kuat-kuat. Semua orang berikan, Brigjen tidak maju. Tapi saya dalam hati, insya Allah saya maju. Tapi enggak apa-apa. Insya Allah maju. 5% sudah lengkap menjadi 100%. Untuk itu, ke depannya, ayo kita berjuang bersama. Karena kalau cuma Raja Henry, Ustaz tidak akan cukup seberapalah tenaga kami. Tidak ada kan, sekali ada hatinya. Untuk itu saudaraku, dari 1 ke 2, dari 2 ke 5 ke 10, 20, nanti kita insya Allah dapat 200 ribu, kita sudah cukup menang. 200 ribu cukup menang. 2, 1 orang, 5, terus beranak, kita dapat 200 ribu, kita sudah menang. Terutama saudaraku ini yang di kisaran barat timur, dulu saya kalahnya kisaran barat timur, sekarang kita kejar. Kalau memang kita mau sama-sama mengadakan perubahan,
Itu intinya. Saudaraku sekalian, terima kasih sekali lagi. Ini ala kadarnya ini. Ala kadarnya cuma air putih. Beli goreng tak datang-datang, nanti menggoreng datangnya entah-entah. Entah mandolinya di Bogor atau di Bandung, aku pun tak tahu. Tapi yang jelas, semangat saudaraku yang bikin kami bisa seperti ini. Bukan karena kami, bukan karena haji, tidak, enggak ada kelibatan kita, tapi saudaraku semua. Sampaikan salam sama keluarga, kawan-kawan, telepon terus dimanapun mereka berada. Kasih tahu kalau ada yang kami perlu hadir di sekitar sini Haji Henry di daerah saya. Kita bagi supaya semuanya bisa, kawan-kawan, saudara, kakak adik kita itu bisa kita bersilaturahmi dengan baik. Saudaraku sekalian, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang baik pastinya itu semua dari Allah. Yang salah semua dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luri! Luri! Pakai insya Allah. Luri! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Puja dan puji syukur kita kepada Allah serta selawat beriring salam kepada Rasulullah dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua kita yang hadir di sini, maupun yang tidak hadir. Karena semangat dari kita semua, dan keinginan kita bersama, serta doa-doa kita bersama, maka akhirnya apa yang kita inginkan dan kita niatkan, serta cita-citakan ini, pada saat ini sudah mulai kita buka pintunya. Dengan mendaftarkan diri di KPU. Kita berharap, ini langkah pertama yang sudah kita lalui. Kita sudah buka pintunya melalui satu kunci, dan insya Allah kunci berikutnya kita akan buka. Dan mudah-mudahan kami juga berharap, jangan kita merasa sudah puas kita sudah mendaftar, karena niat kita tidak hanya mau mendaftar. Niat kita mau menang, mau memimpin asahan ini dengan baik, mau merubah asahan ini dengan baik. Jika keinginan kita sama, maka sama-sama kita harus berjuang. Terlebih-lebih kita berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena tidak ada kemampuan yang lain kecuali kemampuan Allah untuk merubah ini. Kami senantiasa berdoa dengan apa yang sudah kami lakukan. Ikhtiar itu penting dan harus kita lakukan. Tapi doa itu jauh lebih penting, karena doa akan sampai duluan dibandingkan dari ikhtiar yang kita lakukan. Maka senantiasa kita berdoa dan mohon kepada Allah, sampaikan semua niat kita ini dengan cara Dia. Karena dengan cara Allah akan lebih menakjubkan daripada cara manusia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan lupakan sholat bagi kita yang beragama Islam. Tidak ada tempat yang lain. Kita dekatkan kening kita ini ke tempat sujud, karena itulah tempat yang paling dekat bagi Allah untuk kita bermohon. Bagi yang di luar Islam, tetap lakukan sesuai dengan apa yang sudah dituntun dalam agama masing-masing. Kami berharap tetap semangat, tetap berjuang, sampaikan pesan ini kepada seluruh keluarga kita dimanapun berada di asahan ini. Bahwa kita akan memunculkan, menghadirkan pemimpin yang baru, yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat asahan ini. Amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau saya lama kali nanti bicara, mau kata Bu Nur, cepat kali menangis ini. Preman-preman melankolis ini katanya, hatinya teduh katanya. Jadi sekali lagi terima kasih dan terus berjuang. Kunci pertama sudah kita buka, kita berharap kunci satu lagi akan kita lalui. Dan mudah-mudahan
Semua kunci dari setiap pintu bisa kita buka dan akhirnya kita sampai pada tujuan kita. Di sini juga kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Gerindra yang sudah kembali ke kita walaupun prosesnya sama. Kita tidak melihat proses, kita melihat hasil. Kemudian PKB juga lebih berproses walaupun hanya satu. Kami hargai kesetiaannya, kami hargai walaupun dia satu, tapi dia kunci dari segalanya. PKS, inilah yang tak akan lepas dari badan saya. Yang dulunya hampir lepas, akhirnya tidak. Kami akan tetap berada di barisan dakwah di Asahan ini. Insya Allah, kita akan menuju kemenangan sesuai dengan moto kita. Niat, usaha, ridho, ilahi. Baik, ini ya Nasir, tenang Nasir, bukan lupa, tenang yang semangatnya. Ini kesalahan fatal sebenarnya, walaupun tak punya kursi, tapi Nasir ini dari pusat yang menolong kami akhirnya dapat yang tiga ini. Jadi ini seharusnya tidak kami lupakan. Langkah kami menuju Gerindra, PKB serta PKS peran ini. Jadi, walaupun tidak punya kursi, dia di barisan paling depan dari tiga partai yang sudah kita usung. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Bang Rahman Fas Barani, yang juga Ketua IPK Medan, dan insya Allah beliau akan tetap berjuang dengan kita. Hidup Nasir! Hidup! Hidup Nasir! Hidup! Hidup Nasir! Hidup! Irman Barani memang orang yang berani. Tengok dari kuling oleh Bang. Hidup IPK. Ini mandi ini Bapak Ibu. Ibaratnya kalau kita beli tomat sekilo kurang satuan. Bapak kurang satuan berdosa. Ini menyamak juga. Ya? Ya oke. Terakhir kami doakan Bapak-Bapak Ibu-Ibu pulang ke rumah sehat selalu. Kalau belum sampai ke rumah begitu azan maghrib masuk ke tengah masjid. Dapat agama Islam. Doakan juga kami yang sini, ini nanti jadi posko pemenangan. Tiga partai, termasuk Nasdem. Ini Nasdem tak punya kursi, tapi punya meja. Ah, itu dia. Burung Muri, burung Garuda. Terbang tinggi di atas angkasa. Bukan ridho ilahi, Nuri itu pilkada. InsyaAllah Asahan menjadi sejahtera. Amin. Banyak panjang, banyak cerita, banyak cerita. Mungkin ada tutur kata kami panitia. Kami ini panitia bayangan tadi, ya kan? Nama santan, ya kan? Tim kami tim bayangan. Nanti bernampaklah partai-partai ini akan kami serahkan tampuk ke pemimpin kami. Kami di malam alat, ya kan? Mungkin makanan yang ada disediakan, tempat yang kurang salah kita rasanya, yang ada kadang tak dapat makan, minta izin akan, ya? Minta izin, ya? Inilah penguasa air batu terlalu dalam, sungai dalam. Iya, salam komando. Berjuang. Iya, aku tetap ada di mana-mana. Tengok, kita bunuh bandar ayah ini siang malam berjuang. Masa awak apa kata dunia? Tidak komando. Ya, demikian. Ustaz Rakyat.
semua kita semua, nama Nur Haji Zahendri, semua perkataan, tinggal laku, panitia, bayi makan, pempersediakan, kami mohon diperbanyak maaf. Selamat jalan, sampai berjumpa, inilah posko pemenangan yang terbesar untuk Kabupaten Asahan, Nur Haji Zahendri Nuri. Saya berseri, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.